Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Daging, daging, turun, turun, turun. Huh? Daging, ini orang kenapa ya? Kuk, 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 kuk. Alah, kamu ngaco aja, Daging. Masa orang tidur di tengah jalan? Lebih baik Taiga bangunin aja deh. Mbak, pindah, Mbak, tidurnya. Nanti kelindes mobil. Tuh, lewat tuh mobil. Kuk, 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 kuk. Diam kamu, Taijing. Kayaknya nih orang butuh pertolongan. Kuk, 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 kuk. Ide yang bagus, Taijing. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit. Tunggu, jangan bawa aku ke rumah sakit. Aku cuma butuh air. Oh, kamu dehidrasi ya? Ayo, 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 kita cari air. Untung aja nggak ketabrak anak orang. Tolong bawa aku ke laut. Hah? Ke laut? Kamu mau minum air asin ya? Pokoknya cepetan bawa aku ke laut sebelum aku meninggal. Ayo, ayo. Dasar ada-ada aja ya. Dehidrasi ke laut. Jangan loncat. Gak apa-apa, tenang aja. Ini tuh supaya cepet tahu nggak sih? Takutnya kamu keburu meninggal gara-gara kekurangan air. Air. Aduh, tuh air, minum. Kurang dalam. Tolong bawa aku sampai tenggelam. Ya ampun, maunya apa sih? Wah, Taijing. Mana si Taijing lagi ya? Aduh. Kuk, 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 kuk. Loh. Terima kasih orang baik, kamu sudah menyelamatkanku. Iya, sama-sama. Tapi kok kamu cuma kena air gini doang langsung sembuh sih? Iya, karena sebagai seorang mermaid nggak bisa jauh-jauh dari air. Hah? Mermaid? Apa itu mermaid? Aku adalah putri duyung yang nggak bisa jauh dari air. Oh, mermaid putri duyung. Beneran kamu mermaid? Iya, dan sebagai tanda terima kasih, aku pengen mengajakmu ke istanaku. Ayo ikut aku. Wah, beneran? Ayo, ayo. Ini mermaidnya kok nggak punya... apa tuh, buntut sih? Iya, karena... buntutku lagi dicuci. Oh, jadi sebenarnya bangsa mermaid itu bisa melepas pasangkan buntutnya? Iya, benar sekali. Cuman kita itu sebenarnya harus merahasiakan itu kepada manusia. Oh, jadi mereka itu 11-12? Iya. Ayo, kita langsung teleport saja ke sana. A few moments later. Inilah istanaku. Wah, istananya besar sekali. Kok Taiga bisa napas ya di sini? Karena sihir. Oh, gitu ya. Terus kenapa kamu enggak pose berenang kayak Taiga gini? Karena sihir. Kamu juga jangan berenang dong. Karena di dunia mermaid bisa berjalan. Ya, mungkin cuman kamu doang yang bisa. Ini Taiga enggak bisa nih berhenti-berhenti dari tadi nih begini terus. Ya udahlah, yuk. Jalan-jalan, keliling-keliling. Soalnya Taiga kepo. Anjing Taiga mana ya kira-kira? Oh, iya, lupa. Kita kan belum kenalan ya. Perkenalkan, saya Taiga, saya berasal dari kota Sakura. Nama aku Uti, Uti Uyung. Oh, iya. Oke, yuk, keliling-keliling. Emangnya di negara dugong ini ada apaan sih? Mermaid maksudnya? Ada segala hal yang di sini. Ini istana ini tuh 11-12 sama manusia. Tuh, di sebelah sana ada park khusus istana. Ini park istana. Oh, kok sama banget sih sama yang di kota Sakura?
Iya, kan ngejiplak dari sana. Oh iya, boleh gak ngeluarin si Nafisanya dulu? Nafisa itu siapa? Nafisa itu sebenarnya gak penting juga sih, tapi dia itu harus nongol di sini. Oh, ya udah silakan. Bisa? Oh, Nafisa. Iya. Oh, itu Nafisa. Kayak kenal. Oh, iya itu. Udah gak usah dibahas lagi. Ini apaan ya? Ini bagian apanya gitu? Kalau ini lorong aja sih. Masa kamu gak tahu sih? Oh, gitu ya. Aduh, Tega pengen kembali normal. Gimana ya caranya? Hanya ada satu cara. Caranya adalah... kamu harus ganti pakaian. Oh, ribet ya. Aduh. Kayaknya ada lagi deh. Coba ya, aku coba dulu. Kayaknya kalau begini bisa deh. Sabar ya, sebentar. Oke. Ya, nggak bisa. Ya udahlah ya, yuk kita keliling-keliling lagi. Nah, di area tengah ada bagian tempat kita bisa melihat semua sudut istana. Kita bisa jalan-jalan dan kita juga bisa melihat kolam renang istana. Wow, di laut ada kolam renang istana juga ya. Jadi ada air dalam air gitu ya? Iya. Oh iya. Air itu bagaikan oksigen bagi kami. Ayo sini masuk. Wow, bagus banget. Kamu bisa gak sih jangan jalan gitu lama? Oh iya bisa, karena aku tahu kamu kesusahan juga. Jadi ayo bersama-sama. Nah mantap. Di sini ada hiasan-hiasan istana dan dekorasi-dekorasi istana juga. Oh, ini bagus banget ya. Ada kerang-kerang di sini, terus ada tanaman-tanaman. Abis itu, wow, banyak banget ya binatang-binatang juga. Bahkan ada bebek karet. Iya, terus di sini ada Godwin. Nah, dia itu tukang bersih-bersih kebun. Oh, terbuat dari emas ya, tukang bersih-bersih kebunnya. Mantap. Bentar. Bentar, guys. Pose mode. Wih, lampunya bagus, tinggi-tinggi. Mana-mana keretanya yang bisa jalan-jalan? Oh, ada di sebelah sini. Ini kiriman dari saudara aku di masa depan. Tapi dia bukan bangsa duyung kayak kita. Terus bangsa apa? Manusia. Oh, iya, ngerti. Oke. Ayo, naik sini. Wow. Tuh, ya seperti ini sih pemandangannya. Waduh, wow. Kamu kaget ya? Iya, weh, ini kita keluar loh. Keluar dari itu air tadi. Iya, tidak apa-apa. Wow, wih, bagus banget ya. Jadinya kelihatan semua gitu. Iya, ini fasilitas istana. Jadinya bagus lah. Masa fasilitas istana jelek sih? Bener juga ya. Wih, udah nih. Ya, kalau kamu mau lagi bisa. Oke. Taiga mau lagi satu kali lagi ya. Oke, satu kali lagi. Ini kok nggak jalan-jalan ya? Ya, sabar aja. Pasti kamu udah excited banget kan? Iya. Udah seneng banget Taiga nih. Iya nih, kok gak jalan-jalan sih Taiga? Oh, Nafisa, kamu gak usah ikut campur. Ayo, udah iya. Aku turun dulu deh. Naik lagi. Nah, udah tuh jalan. Wow, yuhu. Coba sekarang kameranya aku diemin. Wow, hampir aja nabrak itu ya. Wih, itu apa di sebelah sana? Itu adalah fasilitas istana yang paling baru. Nah, itu adalah kolam renang waterpark. Oh, kolam renang waterpark namanya. Iya, betul sekali. Oh, mirip ya. Kan aku sudah bilang, ini itu ngejiplak. Bahkan modelan istananya juga ngejiplak. Cuman direnovasi aja. Oh iya, tapi tetap bagus loh. Salut banget deh aku sama yang bikinnya. Yang bikinnya raja aku. Maksudnya bapak aku.
Oh iya. Bapak kamu pasti ikan gurame ya, anaknya kan mujair. Eh, kamu jangan sembarangan ya. Nanti kamu diuti loh sama mama aku. Mama aku itu Kadita loh. Oh iya, yang ngeri banget ya. Oh ya udah deh, turunin aku dong. Oke. Kamu enggak bisa turun sendiri apa? Bisa sih. Seru banget bisa terbang-terbang di sini. Oke, sekarang kita mau kemana lagi? Ayo, biar aku gendong kamu. Sekarang aku bakalan bawa kamu keliling-keliling istana ini. Weh, kamu bisa terbang? Iya, ini kan air, jadinya aku bisa kemana aja yang mau aku mau. Oh iya, itu apaan? Ini adalah gelembung udara. Hanya manusia saja yang bisa memasuki gelembung udara ini. Oh iya, kok Taiga gak bisa ya? Berarti kamu bukan manusia murni ya? Enak aja, Taiga ini manusia murni normal loh. Yaudah deh, coba masuk deh. Ada apa di dalam? Ya, di dalam di sini disambut dengan ini, penjaga istana. Oh, wih, bagus banget ya, ada air lagi di situ. Iya, emang begitu deh, emang bagus banget. Cuman ini orang dalamnya lagi pada nggak ada. Mereka semua lagi party. Di mana? Ya, aku juga kurang tahu sih. Tuh, di sini tempat makan istana. Oh iya, bagus banget. Taiga senang. Nah, di sini juga ada tempat kosong. Nanti juga kamu mungkin mau ngerenovasi tempat ini. Boleh, boleh. Eh, kalau ke bawah ada apa? Kalau ke bawah, di sini ada lorong-lorong lagi sih buat menuju ke tempat lainnya. Oh, gitu ya. Iya, dan juga di sebelah sini ada beberapa jenis jamur. Oh, ya udah deh, Taiga mau pulang. Soalnya Taiga takut dimarahin sama mama mertua. Tadi mama mertua itu nitip martabak ke Taiga, nanti dimarahin lagi kok enggak pulang-pulang katanya. Oh, begitu ya. Ya udah, aku bakalan antarkan kamu ke alam sana. Wih. Makasih ya. Iya, aku akan teleport saja ya. Mumpung energiku masih ada. Oh iya, silakan. Sembarawang Sembiriwing. Kok masih berenang ya? Aku juga kurang tahu, nanti juga normal. Ya udah deh, good luck ya. Sebentar. Taiga mau minta ID rumah kamu dong. Pasti nanti banyak yang minta soalnya. Oh, ya udah boleh. Ini buat kalian yang mau berkunjung ke istanaku. 5116-3177-98929 Istana Mermaid by Gin Game ya. Ini punyanya Kak Gin Game. Dah. Oke deh ya guys ya, sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye semuanya. Wih, hilang guys.